Mengenali jiwa yang ada. Kehikmatan mengarungi setiap lengkung penggambaran jiwa untuk menemukan inti jati yang sesungguhnya. Menjaga diri dalam pikiran, perkataan, dalam tubuh yang terawat dengan penuh ketenangan. Undian tabungan Bima periode 2 tahun 2022 bersama Atsiri Jawa. Kami datang berbagi. Media wellness atau kesehatan dalam berkehidupan tentunya salah satunya adalah melalui perjalanan fisikal dan juga spiritual. Dan tentunya bisa juga dengan menari salah satunya. Beksan ini menjadi daya tarik bentuk latihan fisik di Atsiri Jawa. Dan ini juga menjadi proses baik ke depannya untuk melatih pernafasan, untuk bertujuan merawat tubuh dan juga pikiran serta jiwa. Dan Adi, pada kesempatan kali ini ya di undian tabungan Bima, tidak hanya nuansanya nih yang kita nikmati hari ini ya. Betul. Layaknya laku canting condro, kita bisa melihat proses yang begitu khidmat dan penuh dengan konsentrasi. Mencanting motif batik yang sesuai dengan karakter weton yang mengeksekusinya nih. Nah, mungkin penasaran nih, kita juga pengen nanya kira-kira weton Anda apa sih? Udah, daripada kita susah jadi peramal ya nah, di sini. Boleh kita langsung aja geser ke pengundian karena kayak dari nasabah juga udah nggak sabar ya deg-degan di rumah nih. Oke, baik. Kalau gitu, kita sekarang sudah ada di stage Hayuning dan kita akan segera memulai pengundian pada panen hadiah undian tabungan Bima periode 2 tahun 2022. Baik, dan kota selanjutnya untuk pengundian panen hadiah undian tabungan Bima periode 2 tahun 2022 untuk cabang koordinator Tegal. Betul sekali, dan telah hadir juga bersama dengan kami ada nasabah dari cabang koordinator Tegal, Bapak Johan Prasojo dan juga Bapak Septo Adi Purwoko ya, selaku pemimpin bidang pemasaran cabang koordinator Tegal, dan kami mohon untuk bisa bergabung bersama kami ya Pak ya. Yes. Kami silakan Pak, monggo. Ya, sudah bergabung kembali bersama dengan kami, nasabah yang kami cintai. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Sehat ya Pak, ya luar biasa. Bapak, apa kabar? Terima kasih sudah hadir bersama dengan kami. Oke, dan kita mungkin boleh ngobrol-ngobrol dulu ya bersama dengan Bapak Johan Prasojo. Bapak Johan, apa kabar Bapak? Baik. Bapak usia berapa kalau boleh tahu Bapak? 36 tahun. Tampak 28 Bapak. Aduh, bisa aja. Oke. Okay. Bapak, tapi gimana sih jadi nasabah Bank Jateng? Boleh diceritain sedikit nggak? Kenapa saya di Bank Jateng ya? Karena Bank Jateng itu kan mitra dari Pemda ya. Ya. Kebetulan saya, usaha saya itu kontraktor. Oh, oke. Okay. Baik. Yang sudah dimulai dari tahun 2009 sampai dengan sekarang. Oke, okay, baik. Membantu sekali ya. Sangat membantu ya. Kebetulan saya juga kontraktor Bapak, rumahnya ngontrak terus. Gak pernah punya rumah, kontraktor alias ya. Oke, luar biasa. Dan boleh saya juga ingin berbincang sedikit ya, bersama dengan Bapak Septo Adi. Ya. Boleh Pak, ini saya penasaran sebenarnya Pak. Gimana sih antusiasme para nasabah di Tegal ya berarti ya, Pak Tegal, ya, dalam mengikuti acara undian tabungan Bima pada kesempatan kali ini Pak. Oke, baik. Nasabah di cabang koordinator Tegal itu luar biasa. Mereka untuk antusias menunggu nih. Siapa yang menang? Iya. Ya, jadi hari ini moga nanti di wilayah kami ya, kita kebetulan kan di cabang koordinator Tegal, kemudian Pak Johan ini di cabang Brebes. Oke. Siapa sih yang nggak antusias Pak? Karena hadiahnya luar biasa. Emas, motor ya, mobil juga expander. Luar biasa pastilah ya. Kita tunggu pokoknya siapa ini, pemenangnya nih. Oke. Semoga salah satu nasabah yang beruntung ya pastinya ya. Pasti dong. Baik, kalau begitu kita akan segera melakukan pengundian kita dan kita akan kembali mengundang para saksi kita dari Notaris, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, dan juga Polsek Tawangmangu. Monggo kami persilakan untuk boleh bergabung bersama dengan kami. Dan mungkin saya akan bacakan kembali ya mekanisme penekanan tombol ya. Mungkin sebagai salah satu mekanisme
penting bagi kita ya. Pastinya. Dan yang pertama, menekan tombol enter pada keyboard sebagai tanda start ya. Oke. Pencetan pertama untuk tanda start. Mm-hmm. Dilanjut kita menunggu dari layar monitor mengacak ya nomor undian dari seluruh nasabah yang memiliki kesempatan untuk menang pada kesempatan kali ini. Ya. Dan kemudian setelah muncul tanda ready di monitor bawah, akan aba-aba dari saya silakan untuk tekan kembali tombol enter pada keyboard sebagai tanda stop nantinya. Betul, baik. Kalau begitu, Bapak Johan apakah sudah siap, Bapak? Sudah siap ya? Oke, Bapak Johan gak persilakan nanti untuk boleh menekan tombol enternya, kita akan countdown dari 3 ke 1. Dan nanti kita akan countdown lagi untuk menghentikan randomisasinya ya. Baik, kalau begitu Bapak Johan monggo kami persilakan dari 3, 2, 1. Silakan. Oke, baik. Silakan Bapak Johan. Nah, dari nasabah pengen melihat bagaimana Bapak Johan hari ini. Ya. Dan kita juga bisa melihat ya, sedang mengacak-acak di layar monitor ini siapakah nasabah kita yang beruntung pada kesempatan kali ini ya. Betul sekali, bisa saja Anda yang beruntung atau tetangga Anda yang beruntung atau anak istri yang beruntung. Wah, kita nggak tahu. Betul, ini kayak yang sholat tahajudnya paling banyak. Nah, kita lihat nanti siapakah yang paling rajin ibadah sama rajin berdoa. Oke, ya. Betul sekali, mungkin kita boleh langsung hitung mundur ya Adi ya. Boleh, boleh, silakan. Baik, Pak Johan siap? Oke, dari 3, 2, 2 1. 1, stop. Oke, kita ucapkan kita selamat dulu, ya. Kita oh ya, sadar ya. Apakah sudah sah atau belum? Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, telah terpilih pemenang untuk hadiah Mitsubishi Xpander, Yamaha NMAX dan emas berat 10 gram untuk wilayah koordinator Tegal. Dari para saksi menyatakan sah. Mari kita boleh berikan tepuk tangan. Luar biasa sekali, telah muncul juga nama-nama di monitor kita ya. Betul sekali, selamat kepada yang pertama Bapak Ahmad Taufik dari cabang Tegal. Kemudian pemenang dari Mitsubishi Xpander kedua kita ada Ibu Rina Ekaningdiah ya dari cabang Pekalongan. Baik, kemudian Mitsubishi Xpander berikutnya kepada KPRI Bina Warga, kepada cap pembeli, terima kasih. Dan kami ucapkan selamat kepada Bapak Adi Mulyanto dari Capem Jati Barang berhasil membawa pulang Xpander juga ini. Betul sekali, sayang sekali bukan adi saya tapi Adi Mulyanto, beda ya. Selamat juga untuk Mitsubishi Xpander yang sudah didapatkan oleh Puji Santoso dari Capem Limpung Batang. Yes, dan berikutnya yang mendapatkan Mitsubishi Xpander ada Daryani dari Capem Kemantran. Kemantran, ya? Kemantran. Yes, betul sekali. Selamat sekali lagi untuk pemenang kita. Apakah masih ada lagi? Boleh di-scroll lagi? Boleh di-scroll lagi? Oke, okay. Oh masih ada satu lagi ya. Ya, selamat kepada Anisah ya dari Capem Pasar Wiradesa. Betul sekali, dan untuk pengumuman pemenang Yamaha NMAX dan juga emas dapat dilihat di seluruh kantor Bank Jateng, surat kabar dan juga website dari Bank Jateng. Baik, masih di Atsiri Jawa dan pada stage Hayuni kali ini Adi, kita akan memulai pengundian di panen hadiah undian tabungan Bima periode kedua tahun 2022 dari cabang koordinator Semarang, kota tercinta kita nih. Yes, betul sekali. Semoga kita kembali lagi yang menjadi pemenangnya ya. Oke, baik. Dan pada kesempatan kali ini tentunya telah hadir juga nasabah dari cabang koordinator Semarang, Bapak Sulaiman dan Bapak Imam Hanafi selaku pemimpin cabang koordinator Semarang. Mari kita persilakan untuk boleh bergabung bersama dengan kami. Baik, silakan kembali untuk boleh mempersiapkan diri untuk pemirsa dan juga nasabah yang sudah bergabung. Apa kabar Bapak Sulaiman? Alhamdulillah baik. Baik, oke, baik. Bapak Sulaiman yang sudah hadir bersama dengan kami dan juga tentunya Bapak Imam Hanafi. Terima kasih Bapak sudah hadir. Siap. Yes, terima kasih. Bapak Sulaiman mungkin boleh cerita sedikit nih Pak Sulaiman, pengalamannya. Bapak sudah berapa tahun jadi nasabah Bank Jateng? Saya sudah hampir 8 tahun. 8 tahun ya? Wow, luar biasa. Jadi beberapa kali take over, ambil lagi. Kenapa Pak? Karena kemudahan pasti. Ya, satu kemudahan, yang kedua memang membantu sekali dari suku bunganya juga tidak memberatkan nasabah. Artinya kita selaku nasabah itu merasa senang, betul. Utang bolak-balik senang. Ya, betul, alhamdulillah betul. Itu ya lancar-lancar aja. Lancar-lancar aja. Membantu betul. Untuk usaha kami gitulah. Sangat membantu berarti. Sangat ya, sekali, sangat baik. Sekali. Terima kasih kepada ini Bank Jateng. Pasti berkat pimpinan dari Pak Imam ya. Luar biasa. Pimpinannya itu murah senyum. Nah, murah senyum betul. Pasti betul, ya. Itu yang utama itu. Semuanya manis ya Pak ya. Yeah. Aduh, jadi ya. Luar biasa. Kemudian Pak Imam boleh dijelaskan sedikit dari tahun ke tahun ini bagaimana antusiasmenya dari nasabah mengikuti undian tabungan Bima ini Pak? Baik, undian Bima itu merupakan salah satu bentuk syukur kami Bank Jateng
sebagai nanti kepada nasabah, sehingga diharapkan dari tahun-tahun selalu terus meningkat tabungannya. Oke, yes, baik, terima kasih Bapak. Kalau begitu kita akan segera melakukan prosesi pengundian pada kali ini, dan untuk boleh bergabung bersama dengan kami, kami undang untuk Notaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan juga Polsek Tawangmangu. Kami persilakan. Jangan bosong ya nasabah ya, mukanya kita-kita lagi. Oh enggak dong, pasti. Karena pasti kita akan mengetahui siapa yang habis ini akan beruntung mendapatkan hadiah. Iya pastinya. Tapi daripada... gimana cara nanti pengundiannya nih? Nah ini akan aku bacakan setelah ini ya. Nanti dari Bapak Sulaiman akan menekan tombol enter pada keyboard ya Pak sebagai tanda start. Kemudian nanti kita akan tunggu di monitor, akan mengacak nomor undian. Okay. Dan terakhir kita juga akan hitung mundur kembali, Bapak pencet start kembali untuk tanda stop. Nah, itu dia. Baik. Kalau begitu apakah Bapak Sulaiman sudah siap? Siap. Siap ya Bapak? Siap. Kalau begitu kita akan segera hitung dari 3, 2, 1. Boleh ditekan tombolnya Bapak. Nah, diacak-acak terus. Betul sekali. Makanya para nasabah Bapak juga ikut ya. Mudah-mudahan nasabah yang sedang menyaksikan kali ini yang beruntung ya. Iya betul sekali, dan mungkin kalau misalnya belum berkesempatan menang, jangan lupa nabung semakin banyak lagi. Iya dong. Dan punya kesempatan lebih besar lagi untuk bisa menang ya. Betul sekali, baik kalau begitu kita hitung dari 3, 2, 1. Bapak boleh di pencet stop lagi ya, di enter ya. Kita cek dulu apakah sah atau tidak. Betul. Monggo. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, telah terpilih pemenang untuk hadiah Mitsubishi Xpander, Yamaha NMAX dan emas seberat 10 gram untuk wilayah koordinator Semarang. Dari para saksi menyatakan sah. Sah, luar biasa. Selamat kepada para pemenang Mitsubishi Xpander, NMAX dan juga emas. Dan kita akan bacakan ya. Boleh. Pemenang dari Mitsubishi Xpander ini, wow ya. Banyak sekali loh ini ya. Selamat kepada Bapak Purjiono dari cabang Purwodadi Mitsubishi Xpander, langsung datang ke garasi Bapak. Kemudian yang kedua, Mitsubishi Xpander berhasil menjadi milik dari Ibu Kristiana Rubilah dari Capem Boja Kendal. Baik, dan kemudian juga Bapak Suwarto, selamat. Mitsubishi Xpander berhasil dimenangkan dari Capem Banyumanik. Kemudian Xpander keempat kita ada dari Nanda Duanda dari Capem Babadan. Kemudian juga dari Capem Ranggen juga beruntung nih, selamat. Mitsubishi Xpander langsung dikirim untuk Bapak atau Ibu Sarkani. Kemudian untuk Xpander berikutnya ya, kepada Bapak Hendra Braja Asmara dari Cabang Salatiga, mungkin membeli belum mampir garasi dulu. Boleh, nggak apa-apa. Baik, kalau begitu selamat sekali lagi untuk para pemenang kita. Betul sekali. Dan untuk pengumuman pemenang Yamaha NMAX dan juga emas, dapat dilihat di seluruh kantor Bank Jateng, surat kabar, dan juga website Bank Jateng.